Tak azab maka Allah. Itu yang saya tak sanggup. Saya terima segala hukuman yang Allah bagi atas dunia ini. Kuturutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi langkahku. Popular menerusi lagu Satu Nama Tetap di Hati. Kehidupan penyanyi era 90-an, Izam daripada kumpulan EYE, berubah selepas dia diserang lumpuh sebelah kanan badan pada tahun 2019, membuatkan kudratnya tidak lagi sekuat dulu. Di sebalik senyuman di wajahnya itu, ada penderitaan yang perlu ditanggung penyanyi berusia 57 tahun ini. Selain mengalami sakit lumpuh, Izam juga reda dengan ketentuan ilahi apabila diuji sakit buah pinggang tahap 4 selain mengidap darah tinggi serta kencing manis. Tidak patah semangat meneruskan kehidupan, Izam tetap berusaha mencari rezeki dengan memenuhi undangan nyanyian di acara-acara persendirian meskipun menyedari dirinya tidak sekuat dulu. Keperitan dan kesukaran hidup dilalui Izam itu didengari lantas membuatkan M-Star bersama KPJ Healthcare menerusi segmen M-Star Baik Jalinan Kasih Prihatin mengambil peluang untuk menziarahnya yang kini menetap bersama keluarga di Ceras, Kuala Lumpur. Keadaan saya sama juga sebenarnya macam dulu, cuma belum mati lagi. Itu saya masih berjalan pun tak betul, dah tak mungkin takkan betul lah. Orang kata bawa ke mati lah. Kalau ada modal sikit, saya buruk lah sikit. Bekam pun duit juga, apa-apa pun nak duit kan. Jadi keperluan kita menyanyi kurang, tak dah tak macam dulu kan. Kalau dulu show okey lah kan, tapi sekarang dah kurang tak macam dulu. Walaupun orang tengok saya menyanyi, saya banyak lebih pada membantu Mata Hafiz An-Nur, untuk dana untuk budak-budak untuk semua belajar di sana, di Merbuk Kedah sana. Jadi itulah bekalan-bekalan akhirat saya. Amal pun tak tahu mana orang kata. Walaupun saya menyanyi, kadang-kadang saya berdiri, kadang-kadang saya duduk, tak larat tengok kemampuan. Begitulah kalau orang dengan show, kalau orang undang saya, masih ada mengundang lagi. Tapi Alhamdulillah ya. Stroke tu sama belakangan, tetap tangan saya tak terasa kebas lagi. Ada tak kena, itulah yang saya cakap tu. Tak tahulah bila kan. Darah tinggi, kencing manis saya, kolesterol tetap ada sama juga. Buah pinggang saya tinggal 40% saja. Mati je lah tunggu jawapan. Bila kita dah kena sakit stroke yang macam abang ni, walaupun main stroke, tapi dia melibatkan abang ada penyakit lain. Bukan 4 serangkai, 5 serangkai abang ni. Cuma jantung je tak ada. Keadaan memang jauh berbeza. Kalau abang berjalan, kan dekat aku kira bawah, dekat tak apalah, dekat-dekat eh. Itu pun selalu-selalu kena pegang, tak boleh jalan laju. Nak berlari, kalau lagi anak pun tak boleh dah. Kalau nak berjalan jauh, memang kena tolak dengan kursi roda. Sekarang ni pergerakan abang limit, sangat-sangat limited. Saya bukan dah ambil insurans. Tak ambil insurans tu silap lah. Kita ni kena ambil insurans. Maksudnya kehidupan kita ni. Jadi bila tak ambil insurans, bila kita kena sakit yang macam ni, kita akan dekat apa ni ya, dekat hospital kerajaan lah. Kena queue lah, nak tunggu ambil darah, nak itu, nak ini. Semua kena limited, kena ikut time dia orang. Saya ni masalah saya sekarang ni, saya cakap saya lupa. Macam orang nyanyi orang. Kerana saya mudah sangat berlupa. Sejak saya dah kena, sebab darah beku dalam otak sebelah kiri saya, doktor beritahu dia sebab saya kena stroke tu. Entahlah macam mana dia cakap. Kadang-kadang saya cakap, terlupa apa aku cakap dia. Kudratnya tidak lagi sekuat dulu, Izam bagaimanapun akur dan pasrah. Sekiranya tertulis, tiada peluang untuk dia sembuh sepenuhnya. Meskipun undangan nyanyian tidak serancak dulu, namun dia percaya dengan ketentuan dan rezeki yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak melalui keperitan hidup sendirian, Izam bersyukur kerana dia masih mendapat sokongan peminat yang membuatkan dia menjadi lebih kuat dan bersemangat. Tak mungkin, tak ada artis yang dah kena macam saya ni mampu nyanyi macam dulu lagi. Dah sakit kan? Alhamdulillah mulut saya ni tak sengit lagi. Boleh menyanyi lagi lah. Saya tak boleh bawa original key macam dulu lah. Selalunya saya turun satu key lah, rendah sikit. Undangan show pun tak banyak macam dulu lah. Tapi ada lah, Alhamdulillah. Saya memang show je. Berstart saya berhenti menyanyi tahun 98, saya bisnes perfume. So sampai 10 tahun yang lalu, sebelum saya imbah balik dalam bidang industri muzik, masa tu perniagaan jatuh teruk kan. Semua bisnes orang peniaga teruk. So saya nak survive macam mana dengan perniagaan ini. So saya terima balik undangan show 10 tahun yang lalu punya cerita. Okey lah, saya tak sakit. Lepas tu kena sakit pula. Satu benda yang menyedihkan. Sebab apa? Tapi bersyukur saya kepada Allah, kerana peminat-peminat EYE ramai yang membantu saya.
saya dapat kutipan lebih kurang masa tu RM60,000 lebih untuk rawatan saya buat tu buat ni kan, untuk keperluan saya berapa bulan tak boleh bayar rumah, tak boleh kerja. Dengan saya buat live sikit-sikit apa semua kan, seniman saya tak ingat lah, mungkin ada kot seniman datang rumah dia bagi cash money RM1,000 RM500 lupalah, jadilah Alhamdulillah kan. Lepas tu yang ni awak lah. Tapi sekarang pun saya perlukan juga nak pergi ke hospital, segala keperluan lah orang katakan, rawatan. Itulah saya pernah ambil rawatan biasa yang kita mampu lah, hospital biasa lah. Selain menghidap penyakit kronik, Izam juga memberitahu kakinya juga hilang daya kekuatan kerana pernah terlibat kemalangan sebelum ini. Komplikasi beberapa penyakit itu menyebabkan dia perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk perubatannya. Kaki belah kiri saya ni dia berapa kali accident dah, tapi tak patah lah. Yang kena stroke lah kanan ni. Yang ni dia tak patah, tetapi setelah saya kena stroke, dia dok tanggung beban belah kanan ni, akhirnya sampai habis dia punya grease dia dalam lutut ni. Dan akibatnya lebih sakit daripada yang belah stroke. Semua duit lah saya cakap. Dia check, dia kata dah habis. Saya cucuk pun sekali cucuk dah berapa ratus kena. Ada modal sikit, itu pun sumbangan daripada peminat-peminat kan. Pergi cucuk kat hospital kerajaan kena RM1,300 nak masukkan grease tiruan ni, kata. Tapi sekejap je lepas tu jadi balik. Saya tak mampu lah nak cucuk kerak kan. Pernah menyepikan diri selama 16 tahun dalam industri muzik, Izam bagaimanapun bersyukur kerana masih ada rakan-rakan yang bersimpati dan mengambil tahu keadaan dirinya itu. Rasanya tak ada kot. Yalah, kita dia artis lama kan. Lepas tu saya 16 tahun tak ada dalam industri muzik. Ibarat orang kata mendiamkan diri pada industri ni. Tetapi ujian sikit lah orang kata. Allah bagi. Tak kisahlah. Rezeki tu di tangan Allah kan. Dia orang ingat saya dah okey. Sebab saya pun dah tak ada keluar cerita. Dia ingat saya dah okey. Dia tengok kadang-kadang saya show. Saya bantu Mak Taufik An-Nur itu. Di seluruh Malaysia saya pergi cek dana untuk Mak Taufik An-Nur ni. Saya menyanyi. Dia tengok saya macam kadang-kadang okey. Suasana tu. Dan saya tak okey. Saya pun tak nak lah bergantung orang nak menyumbang dia. Terlagi saya teraya, saya boleh bergerak. Walaupun jalan tak betul pun, saya akan terus cari rezeki saya. Untuk rumah saya, untuk anak-anak saya. Allah bagi ujian. Kita ni manusia biasa. Beratnya ujian ni Allah. Berilah kekuatan pada aku untuk tempuh semua ni ya Allah. Ampunkanlah dosa aku. Kerana setiap musibah yang Allah bagi pada kita tu, tanda Allah sayang kat kita. Duduk di zaman jahiliah dulu, tahap berat, banyak dosa kita dah buat. Bila kita dah balik kepada Allah, Allah bagi kita sakit, bagi kita dulu. Allah nak ampun satu-satu dosa kita. Saya hanya harap pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa saya. Kalau Allah tak nak sembuhkan saya pun, saya tak kisah. Ampunlah dosa saya yang saya pernah buat dulu-dulu. Mudah-mudahan mati besok, orang kata Allah, bila dia ambil saya kepadanya balik dengan keadaan yang meredai saya. Kalau saya sihat pun sampai tua pun, tapi mati dengan keadaan Allah tak redai, tak apa. Mati terbelalak mata macam tu, tak apa. Biarlah kita mati dalam keadaan ketenangan. Walaupun kita susah, walaupun hidup kita macam mana, sekalipun ujian dia beri pada kita, tanda kasih Allah, Allah selamatkan daripada kehidupan akhirat dan azab kubur. Kerana kehidupan yang sebenar bermula setelah kita mati. Kau popular ke, kau kaya ke, kau apa ke, siapakah diri kau? Bila mati, kau hanya bawa iman dan amal kau saja. Kita banyak buat dosa dulu, banyak buat salah. Sama ada kita sedar atau kita tak sedar. Kita dulu sonok je dalam hidup kita. Tak ada kita, Allah sayang, Allah tegur kita dengan bagi sakit. Supaya kita sedar. Kalau tidak, kita takkan sedar. Sonok. Gembira je. Tengah tanda Allah sayang, Allah tegur, Allah bagi sakit. Dalam masa yang sama juga, Allah bagi balik. Allah tunjuk kehebatan dia. Peminat-peminat UI, terima kasih banyak-banyak pada dia orang. Tahu saya sakit, orang tu bagi RM5, orang ni bagi RM10, orang tu bagi RM100, orang ni bagi RM500, ada yang bagi RM1,000. Masa sakit tu, untuk rawatan keperluan saya. Ampunkan dosaku dan terimalah taubatku merupakan antara kalimat yang sering diungkap penyanyi ini. Tidak mahu lagi mendengar duniawi. Sebaliknya, Izam kini mahu mengejar keredaan Allah SWT. Saya tak minta syurga. Walaupun syurga itu bersungguh itu milik Allah. Saya hanya minta Allah ampun dosa saya. Nak bagi syurga yang paling bawah pun saya terima. Kalau tak bagi syurga pun satu tempat yang lebih baik selain daripada neraka lah. Itulah ampun dosa saya. Selamatkan saya daripada azab kubur, azab pada sakratul maut, azab pada masyarakat, azab neraka Allah. Itu yang saya tak sanggup. Saya terima segala hukuman yang Allah bagi atas dunia ini. Tanda kasih sayang Allah. Terima kasih. Ku turutkan cahaya di hadapan berliku, keyakinan di dada mengiringi langkahku. Dahlah. Mendengar keluhan dan penderitaan Izam itu membuka hati M-Star bersama KPJ Healthcare tampil membantu
meringankan beban ditanggung penyanyi ini. Kunjungan ini juga turut disertai pegawai perubatan KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital iaitu Dr. Nur Al-Hana Muhammad Bustaman yang turut melakukan pemeriksaan bagi mengetahui tahap terkini kesihatan Izam. Ini kebas ni, kebas masalahnya. Tak selesa tu. Tak selesa. Dia tak pecah tangan ni, rasa tak. Ni rasa dia rasa lain. Dalam daripada program sendiri dan juga ustaz baik banyak RM1,000 dan juga kad rawatan daripada pihak KPJ. Kita baru melawat Encik Izam AYE. Keadaan beliau sebelum ni dia disahkan menghidap strok past 5 years macam tu. Keadaan dia bertambah baik, cuma tak recover 100% lah. Selain daripada tu, kita ada serahkan sumbangan bernilai RM3,000 serta kad wakaf UMNO di mana Encik Izam dan family boleh mendapatkan rawatan di klinik wakaf UMNO secara percuma sebanyak 12 kali. Sumbangan yang kita serahkan ni dapat mengurangkan beban Encik Izam sekeluarga dan menambahkan keceriaan dalam diri beliau. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak KPJ dan juga M-Star yang telah sudi datang ke rumah saya dan bagi sumbangan pada saya ini. Ya, masih ingat pada saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah memurahkan rezeki anda semua, insyaAllah.